Selamat datang kembali di Matematika bersama saya. Karena dalam part video ini kita akan membahas soal ini. Teman-teman bisa mempausenya untuk menganalisa soalnya bagaimana cara mengerjakannya ya. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan soal atau materinya, jangan lupa subscribe dan like channel YouTube ini. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikan soal? Ini begini teman-teman. Ini 0,99 dan seterusnya yang di bawah tanda akar. Ini saya tulis dulu di sini. 0,99 dan seterusnya. Ini sebenarnya sama dengan 1,9 kan di sini berulang satu kali. 1,1,1. Jadi kita tulis dulu di sini karena di sini 9, kita tulis 9. Pernah ini ketentuannya, jika berulang satu kali itu per 9. Jika misalnya berulang dua kali, misalnya 23 23, ada dua angka di situ ya, 23. Nah, 23 per 99. 9-nya dua kali, pernya ya. Jadi seperti ini, karena ini satu kali ya, kita tulis 9 pernah, 9-nya satu kali saja di bagian penyebut. Jadi di sini 9 dibagi 9 itu adalah 1. Nah, kemudian yang ini untuk 0,555 dan seterusnya. Di sini juga terlihat bahwa ini berulang satu kali. 5 di sini lagi berulang, 1 di sini lagi berulang. Jadi kita tulis saja dulu di sini 5 per, karena satu kali itu per 9. Ingat, jika satu kali itu per 9. Jika dua kali seperti yang saya katakan sebelumnya, berarti per 99. Jadi ini 5 per 9 saja. Jadi ini kita rubah persamaan ini, berubah jadi, nah, akar 1. Nah, akar 1, ah, kita tulis saja dulu begini ya. Akar 1 per, di sini akar 0,55 itu adalah akar 5 per 9. Di sini kurang 1 tentunya. Nah, ini sama dengan ya, akar 1 adalah 1 ya teman-teman atau adik-adik ya. Nah, di sini adalah akar 5 per, nah, akar 9 itu adalah 3. Di sini kurang 1. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi begini. Ini 1 per, nah, ini akar 5. Di sini 3 dikali 1 berarti kurang, ini negatif ya. Jadi di sini kurang 3 per 3. Nah, 3 ini naik ke atas, kita kali dengan 1. Jadinya di sini 3 per akar 5 kurang 3. Nah, ini kita rasionalkan saja. Mungkin saya taruh di sini supaya lebih bagus tempatnya ya. Jadi di sini 3 per akar 5 dikurang 3. Ini harus dikali dengan sekawan bagian penyebutnya. Bagian penyebutnya sekawannya adalah akar 5, karena di sini kurang berarti di sini tambah. Tambah 3 per akar 5 tambah 3. Nah, ini kita kali lurus saja. Kita tulis saja dulu begini. 3 dalam kurung akar 5 tambah 3. Ini per, nah, berdasarkan perkalian yang seperti ini teman-teman, A dikurang B dikali A tambah B itu sama dengan A pangkat 2 kurang B pangkat 2. Jadi A nya di sini adalah akar 5, akar 5 pangkat 2 itu adalah 5 kurang, nah, di sini 3, B nya di sini adalah 3. Jadi 3 pangkat 2 itu adalah 9. Jadi ini bisa kita tulis di sini sama dengan, kita tulis saja dulu, 3 dalam kurung ini kali ya, akar 5 tambah 3 di sini pernah, 5 kurang 9 itu adalah minus 4. Jadi ini bisa kita tulis juga begini teman-teman, min 3 per 4 dikali atau dalam kurung akar 5 tambah 3. Nah, inilah sebenarnya jawabannya teman-teman atau adik-adik ya. Oke, sekian dan terima kasih.